Kuala Lumpur cipta sensasi apabila menewaskan juara bertahan Johor Darul Azim JDT dengan keputusan 2-0 pada aksi akhir Piala Malaysia ke-100 tahun malam tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad warga kota mengakhiri penantian 32 tahun untuk menjulang kejuaraan sekaligus meraih tiket ke Piala AFC musim depan. Disaksikan hampir 20,000 penonton di Stadium Nasional Bukit Jalil, skuad Harimau Selatan yang turun sebagai pasukan pilihan hampir meledak gol pembukaan selepas percubaan Bergson da Silva pada minit ke-8 sekadar menggegar tiang. Selepas 15 minit bertahan, anak buah Boyan Hodak mula menemui rentak permainan tetapi masih belum mampu beri ancaman kepada kubu JDT. Ketangkasan penjaga gol Kevin Mendoza juga menjadi kunci utama skuad The City Boys kental bertahan sehingga berakhirnya babak pertama tanpa jaringan. Bersambung babak kedua, KL mula meningkat tempo permainan sekaligus membuat Fariza Marlias terpaksa bekerja keras. Namun kekebalan kubu JDT tidak kekal lama apabila dibolosi gol Zafri Yahya yang menyudahkan hantaran G Partiban pada minit ke-65. Harapan JDT untuk melakukan kebangkitan musnah. Susulan jaringan kedua KL menerusi ketua pasukan Paulo Josu pada minit ke-74. Kedudukan 2-0 memihak KL kekal sehingga tamat permainan sekaligus menjulang gelaran Piala Malaysia buat kali keempat sejak kali terakhir membuat kejuaraan hat-trick pada 1987 hingga 1989. Selain bergelar juara, KL juga mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang mengharungi kempen 100 tahun Piala Malaysia musim ini. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.